jailanlovers.indonesia. Jailanlovers titik Indonesia. Yuk, makan dulu. Iya, jangan lupa di nanti aku storyin IG, di aku promoin IG-nya ya. Ntar aku posting. Kalau kirim lapor ada. Makas, makas. Maaf ya, agak kayak gelap-gelap gitu. Sama cumi asin makannya. Terus ada timun. Ini sambal dadakan. Ini ada kangkung. Di IG dong, bukan di TikTok. Ini jengkol. Kalau di TikTok nggak tahu Ulan. Aku mami goreng Wul. Enak tuh. Kak Betty, kirain Kak Betty seblak yang semalam Ulan makan. Ternyata bukan. Si Elsa. Selamat makan. Baru makan ini dari pagi. Dari pagi. Kayak gelap ya. Gelap banget. Udahlah, biarin.
Tapi nggak terlalu gelap banget kan? Nama TikTok ke Zainul. Zainul Bashar. Sisir aku ketinggalan. Sisir aku ketinggalan. Di mobil. Soalnya dipoto. Soalnya dipoto sama kerjain. Sisir kamu ya. Ya ampun, malu-maluin ya Wulan. Jangan lupa di follow terus di follow biar banyak followersnya. Akun support aku sama kalian. Ya Allah, sisi aja dianterin loh. Sendirian, nggak sama siapa-siapa. Apa sih kampanyenya? Agilang. Agilang kangen banget Agilang. Belum makan soalnya dari pagi. Dari kemarin malah. Nggak makan nasi banyak. Sehat-sehat, A. Pati.
Mama Ina chat belum dibalas lagi. Kok aku cepet? Teson. Adik kakak sepertinya lagi gak baik-baik aja kemarin. Nah, walaupun sekarang maurnya lagi bahagia. Apa ya? Aa, maaf ya, aku gak pernah cerita-cerita lagi kalau lagi sedih karena kayak ngerasa ya udahlah, tanpa cerita juga hilang tahu. Neng, aku udah ngertiin kok, cuman bisa doain kamu dari jauh. Amin. Makasih banyak ya, Aa. Sehat-sehat, Aa. Ayo kita main-main lagi sini, main. Udah lama ya kita gak ketemu ya, terakhir tuh November. November ya? Pak Gilang ingat cerita tentang singa. Ternyata bener. Udah gak ada Gilang. Ketulusan dia yang harus diproteksi emang sama AA, takut dimanfaatkan lagi. Ketulusan aku. Neneng hayu nyari hantu sama AA. Mau? Mau! Tadi baca ker sibuk ngagayem. Sorry. Why you angry bird? Hai Elsa, Nepian Tika. Undang ah. Kok undang si Elsa? Elsa, ulah diterima mana? Abi ngundang mana?
Dia di tengah gitu. Iya. Bukan sih. Al Gilang. Halo. Apa kabar? Baik dong. Kamu apa kabar? Baik, alhamdulillah. Maaf ya, sambil makan. Enggak, agak dimaafin, agak dibagi. Motor, Kak. Mana tuh, Agilang? Lagi sama teman-teman tahu tuh. Hah? Enggak, soalnya banyak yang nanya. Makan apa? Kan cumi. Ah, nanti aku mau curhat ya. Ayo atuh ketemu. Sekarang. Mei ya. Merah pas A libur. Oke. Tanggal? Hah? Tanggal berapa? Ntar A lihat tanggal dulu. Sinyalnya jelek tuh, Gilang. Sinyalnya jelek ya di situ? Enggak ada, jelek. Tuh merah. Kemana dah Gilang? Gilang tuh udah kerja. Halo. Nah. Nah, layarnya kecil gitu ya? Iya, nggak bisa digedein. Kalau mau gede harus lab bareng. Lab terpisah. Bentar ya, ini aku sambil cek Gojek soalnya. Oh, kemana, A? Ah, Gilang. Bentar keluar dulu ya, nanti kalau udah di dalam gokar. Oke. Pice lagi. Oke. Kumaha ini ngeluarinnya? Belum pernah, alhamdulillah. Dan hujan. Desa kau bucin,
Udah dong. Iya dong, pasti curhat. Ram kan gara-gara pas kemarin kan dia sering ngebacandain, ngapa-apain. Dia pas nyampe rumah dia langsung minta maaf. Wulan maaf ya, gue baru kepikiran katanya. Gue kayaknya tadi berlebihan banget deh ke lu gini-gini. Gue takut dikiranya pansos sama lu gini-gini. Enggak lah Ram, ngapain lu ngomong begitu? Gue bilang, aku bilang, justru makasih udah bikin suasana hidup, makasih udah nemenin. Buat udah gini. Yes, kadang gue kepikirannya tuh pas udah nyampe rumah. Enggak lah, itu banyak yang komen. Makasih ya buat Ram udah jadi, sudah mewakili para bunda-bunda. Emang deket banget. Ya gak tahu ya, padahal aku tuh udah kenal sama Ram udah lama loh. Kok kita dipertemukan, kok baru ngeh sama Kak Jen? Dia sering main sama Kak Jen. Udah ah kenyang. Jangan gitu dong, kalian tuh kalau ada yang emang kalau aku posting foto sama Kak Jen, kenapa harus dibanding-bandingkan dia anak ini anak itu? Sama aja, semuanya adik-adik Kak Adi, semuanya kita berteman, semuanya orang yang berada di musik dangdut itu berarti itu tuh saudara dan keluarga kita, soalnya sama-sama di seni musik dangdut. Aku kesel ya bacain komenan gitu. Kenapa di situ? Kan beda kompetisinya. Gak ada yang begitu ya, namanya di entertain dangdut, seni musik dangdut, gak ada yang namanya beda-beda, semuanya keluarga kita. Semuanya sahabat kita, teman kita semuanya. Semuanya kan Kak Adi juga bilang, semuanya adik-adik Kak Adi. Kak Jen, jangan, aku gak kelihatan.
udah posting noh. Kerjain. Pusing foto, buruan lihat sono. Sono sono sono. Lihat lu sono komen. Ini ya fotonya ternyata kebanyakan pakai baju hitam. Di sini kenapa jadi warna kayak hitam? Bajunya padahal navy. Iya, aku bilang. Justru seneng loh Ram, aku tuh ada kamu, aku bilang. Kalau berdua kan gak enak. Canggung gini. Kalau bareng-bareng kan rame, seru.